Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Kiki Charcoal. Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Terima kasih yang masih setia dengan channel kami. Jika channel kami ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel kami. Dan jika channel ini kurang bermanfaat untuk sahabat-sahabat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan kami dengan video ini, kami hanya ingin berbagi pengalaman sahabat-sahabat, berbagi ilmu dan berbagi cerita tentang aktivitas kami sehari-hari di pabrik arang. Dan apabila sahabat-sahabat memiliki teknik atau memiliki cara yang lebih bagus daripada cara kami mohon untuk berbagi dengan kami. Karena kami di sini bukan maksud menggurui sahabat-sahabat, di sini maksud kami hanya berbagi pengalaman saja. Tidak semua yang kami kerjakan itu betul-betul bagus, karena di sini kami juga belajar sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf kepada suhu-suhu pembuat arang, bukannya kami menggurui, tetapi kami di sini hanya berbagi pengalaman. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di bulan Ramadan kami tetap melakukan kegiatan proses pembuatan arang. Malam ini kami sedang melakukan proses pembongkaran di tungku kami yang nomor 13 sahabat-sahabat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini kami menggunakan teknik pembakaran dengan semi pengasapan. Setelah kami pantau hasil arangnya dari penampakan awal, alhamdulillah sahabat-sahabat, arang tidak banyak terbuang. Di sini untuk hasilnya maksimal sahabat-sahabat, untuk hasilnya maksimal. Tapi mentah masih ada sahabat-sahabat, tokel masih ada. Hanya saja dari pintu depan ini sudah ada arang, sudah nampak arang sahabat-sahabat. Sebelumnya biasanya habis, di sini alhamdulillah mantap sahabat-sahabat. Dan arangnya pun begitu berat sahabat-sahabat. Ini adalah arang kayu kopi sahabat-sahabat yang kami panen malam ini. Sekitar 15 cm tapi masih aman. Thank you.
Utuh. Yo. Tapi kan normal itu. Mantap. Ada evaluasi kecil. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, pekerjaan malam ini selesai. Di sini penapelan kayu atau kubikasi ulang sudah selesai juga ya sahabat-sahabat. Tujuan kami melakukan penapelan agar supaya mempermudah pekerjaan berikutnya, kami tinggal pilih-pilih kayu yang akan dimasukkan. Selain itu kami juga sedang melakukan proses pembakaran seperti ini caranya sahabat-sahabat, proses pembakaran semi pengasapan. Dan ini hasil arangnya yang kami bongkar atau kami panen malam ini. Alhamdulillah, dari hasil panen kami dari tumpukan arang cukup banyak sahabat-sahabat. Mudah-mudahan hasilnya maksimal setelah di packing atau dikemas. Mungkin itu sahabat-sahabat video yang bisa kami review malam ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata atau video ini kurang berkenan kepada sahabat-sahabat. Oh iya sahabat-sahabat, untuk proses sendiri ini ada di papan ya sahabat-sahabat, nama proses tungku yang nomor 13 sahabat-sahabat. Di papan bisa dilihat sendiri oleh sahabat-sahabat berapa lama prosesnya dari proses bakar sampai panen. Mungkin itu video kami. Terima kasih banyak yang masih setia dengan channel kami. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah. Kami akhiri sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.